kaca kepada dua periode pemilu yang terakhir, Mas Indra, itu menjadi satu hal yang sangat apa ya, sangat renyah lah, sangat organik lah untuk kemudian itu dikonsumsi. Kita bisa lihat, kita kan hidup dalam dua ekstremitas. Ekstremitas yang pertama adalah politik uang yang gila-gilaan, lalu kemudian ekstremitas yang kedua adalah politik identitas yang sangat kental. Memang kita bisa melihat satu sisi antitesa dari politik uang itu adalah politik identitas. Orang dengan politik identitas bisa mengunci posisinya, bisa mengamankan kursinya, ya. Itu yang kemudian paling gampang yang dijual. Jadi proses itu yang dijadikan komoditas politik. Tentu bagi Indonesia itu menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya, sangat riskan kalau itu dijadikan komoditas politik. Karena natifnya kita memang, kita ini sebuah negara yang berbangsa-bangsa. Sebuah kesatuan yang benar-benar sangat rentan. Medcom.id, a part of Media Group Network.